Nasib je tu. Biar aku pula. Lagi kacau. Seriknya. Tunggu, lagi ABCD. Mutu. Siap. Makan. Wah, seronok, eh? Wah. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah, apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dialah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus, bagus. Belilah. Banyak untung. Oh. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah lah. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Sudah siap. Ha, nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah. Carikan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari, cari je lah. Betul-betul-betul. Kesian Atuk. Sibuklah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan, Ma. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu, kasih-kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah. Tidak! Pandai cucu Atuk. Dengar tu Salih. Atong. Budak-budak pun tahu rasuah tu salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham. Dengar tu Abang Salih. Yalah. Lagi besar. Maik! Ada apa? Mai. Kau mandi sungai, ya? Lagi tahu mak kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyuk macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu. Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat, ya? Jangan bagi tahu. Ayam goreng. Tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja.
Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit, duit, duit. Atuk kata duit je. Alah, ini ayam. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Untuk aku, kongsilah. Aku tak masuk. Nanti kita beli pulak. Balik pun. Meh makan kuih. Tak nak, dah kenyang. Makan ayam goreng. Mail bagi percuma. Mail bagi percuma? Biar betul. Betul. Tapi kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Ha, makanlah suah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan suah. Pergi, pergi, pergi. Apa hal ni? Budak-budak ni. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Ha? Ha, marah dia orang apa? Mana ada? Cuba cerita. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Ha? Dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Apa? Tengok akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Hish. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuahlah tu. Ayam goreng pun? Ha-ha. Tak kiralah dalam bentuk duit atau perbarangan. Faham? Faham, Opa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaji dan Mail. Mula! Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa dia nak jadi pengadil? Mana sini? Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. kawan-kawan! Kenapa ni, Meme? Dari Isaf kena tangkap! Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah guna kuasa. Tuntutan palsu. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Ayah, kasihan Esat. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu dia di Esat makan rasuah? Bukan polis yang tangkap. Tapi SPRM. Dua, tiga, apa itu SPRM? SPRM tu
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Huh? Ya, Kak. Huh? Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi kalau salah lapor, macam mana? Nanti kaulah yang kena tangkap. Tak adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka aje. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu diri Islam orang rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atok dah kata, kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Isai! Isai! Ha, cepatlah! Mari main! Tak sabar nak cuba rekod baru ni! Kenapa ni? Bukan jadi kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah! Aku nampak orang SPRM tangkap daddy kau. Daddy aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Tiba-tiba, SPRM serbu diorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul-betul-betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi, menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah. Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur. Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang? Sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. 2-3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih. Ya lo, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun. Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun SPRM kerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti berani rasuah. Betul-betul. Jaga-jaga, Upin. Satu, dua, tiga. Tangkap! Dah terlepas. Penat je kejar. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Ni semua minyak dia. Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. Terima kasih, ya. Atuk! Atuk! Kenapa? Atuk, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus! Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atuk je lah. Boleh, kan? Yalah. Nak laporkan boleh. Tapi, mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu. Uncle Atom. Kau biar betul. Betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah tu berlaku? Tahu.
dengan Kelatong. Eh, dia orang tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Dedek Isa punya cerita tu, minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu atau nampak hal ni? Ada. Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk balapuran? Tok Dalang, apa khabar? Uncle Atong lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ha, ini minyak yang aku suruh beli hari tu ya. Nah, ini lu punya. Ini baki ya. Ha, inilah dia tu, bukti. Uncle bagi duit untuk benda ni. Rasuah. Ha? Ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul-betul. Wah, lu banyak pandai ni ya, budak. Ha? Bagus, bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukan rasuah. Ish, lain kali, jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atong tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atong. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opa. Tangkai padi. Apa sudah jadi? Kasut aku hilang. Kasut sekolah kau kan banyak? Semua dah tak muat. Haiya, banyak kasih halo. Maknanya, kampung kita ada pencuri. Semua kau nak jaga-jaga. Kau beli je lah baru. Aku ada jual. RM2. Murahnya. RM2, tali kasut je. Siapalah yang ambil? Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada... Dedek Upin dan Ipin.
Mana rimbu? Sebenarnya tu, kita orang nak cari kasut Ihsan yang hilang. Huh? Kita orang syok, Rimbu yang ambil. Kau ambil kasut Ihsan? Bukan Rimbu. Ha, apa lagi? Ikutlah. Nak pergi mana ni? Rimbu. Mana aku nak lari? Kenapa ni? Haiya, saya punya kasut cantik sudah hilang. Saya banyak marah. Iya, saya juga. Dua tiga burung hilang. Selipar saya juga hilang. Ini saja tinggal. So, kawan, tengok. Aku dah ada kasut sekolah baru. Untung kau. Aku tinggal ni je. Ini pun aku punya. Kesiannya kau. Nasib aku punya tak kena ambil. Lipa kau kan murah. Kawan-kawan, mari ikut. Kita orang nak tunjuk sesuatu. Nak tunjuk apa? Ikutlah. Korang mesti suka punya. Jomlah. Apa kita nak buat kat sini? Aku pun tak tahu. Ikut je lah. Belajar selipar baru ke? Tengok ni. Saya sudah jumpa. My slippers! Marvelous! Marvelous! Terima kasih ya, Upin, Ipin. Saya sayang banget sama sepatu ini. Saya sudah jumpa kasut saya yang cantik. Saya suka. Cantiklah sangat. Cantiklah. Halo. Kasut aku tak ada pun. Mana boleh tak tahu? Cari betul-betul lah. Carilah ni. Cari. Mana? Bukan. Tak ada ya. Yang mana satu? Jumpa ke? Tak ada jumpa. Apa? Kau ni tak ada lah.
Ish, huh? Manalah Rainbow suruh? Oh, huh? Jadi Rainbow lah yang ambil ya. Rainbow? Jaga kau Rainbow. Huh? Kasut aku! Betulah kau. Puas kita orang kejar Rainbow. Akhirnya dapat tangkap. Hebat kan kita? Ihsan seronok dapat kasut dia balik. Nasib baik jumpa. Lutut tu berplaster. Kenapa? Terjatuh tadi. Sebab kejar Rainbow lah. Jangan nak bangga diri. Niat kau orang tolong kawan-kawan tu dah bagus. Tapi, kenalah berhati-hati. Jangan sampai luka-luka. Baik, Pak. Ha, kasut dengan selipar tu jangan lupa bawa masuk. Nanti hilang pula. Huh? Tak apa. Boleh cari balik. Kita orang kan detektif Upin dan Upin. Yelah tu. Hilang baru tahu. Tu pun nak marah. Ni. Slipper Upin hilang. Rainbow ambil. Betul. Malam tadi ada, pagi ni dah tak ada. Ha? Korang nampak ke? Jangan nak tuduh-tuduh. Tak mungkin Rainbow. Tiap malam atuk masukkan dia dalam reban. Siap selap ni. Jeng. Kalau bukan Rainbow, siapa? Serahkan tugas ini kepada. Ipin, tengok. Fungsi pertama. Kaki. Ish, tahulah. Tapi dapat kaki apa? Atau tahu tak? Cuba tengok betul. Ish, sibuklah. Macam mana tu? Atuk tahu ni. Betul ke? Mari, ikut Atuk. Nah, pegang.
Lagi. Dah siap. Pisang ni tu nak buat apa? Baik-baik, ganti sepit. Cepat. Macam ni lah nak pasang umpan. Faham? Lepas tu, Atuk. Kita balik je lah, tunggu. Ya, macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Tunggu je lah besok. Nanti kena gigit. Hah? Ya, Kak. Biar Tok yang ambil. Baik, Tok. Huh? Nah, selipar kau. Hebatlah, Tok. Semua kasut-kasut, selipar yang hilang tu, musang ni lah yang ambil. Haiya, ini musang banyak jahat. Tak comel. Tak suka lah. Tapak kaki kau orang jumpa tu, musang ni yang punya. Mana Atok tahu? Sebenarnya... Dah 2-3 malam, Atuk nampak. Musang ni bawa selipar lah, kasut lah. Tak siapa-siapa punya. Kita orang punya lah, Atuk. Kenapa Atuk tak cakap? Mana Atuk tahu? Apalah Atuk ni? Tapi, kenapa musang ambil kasut kita? Tok Dalang! Itu musang ada kah? Ada. Ya. Tepi. Haiya, banyak kici oh. Ini saja kah? Alah, kalau kau tak nak tak apa. Aku lepaskan aja balik. Uncle nak buat apa dengan musang ni? Mau jual lah. Ya Allah. Banyak. Tengok dia mau lapan lagi. Yalah tu.